Orang Melayu cakap yang mula tidak akan datang bergulik, yang pipit tidak akan datang melayang, secepat tak akan jadi segantang. Ada benda yang datang macam itu, mereka kita kena bersungguh-sungguh. Buat benda-benda ini, berusaha habis-habis ketaatan kita di kepada Allah SWT seberapa maksimum. Terlebih-lebih lagi memerhatikan agama Allah SWT. Allah janji, intan surullah dan surullah. Kau tolong aku. Tolong aku. Aku tolong kau. Dan aku tambah kelas wajisan ke dalam. Allah tunjukkan jalan susah pun ada saja jalan keluar insyaAllah. Ya tak? Allah yang jaga, Allah yang biara kehidupan kita dan kita kena yakin betul-betul. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormatiskan yang pakai buku ni nak kena betulkan, di situ ada tak tahulah printing error ke typing error. Selepas ayat Al-Ankabut yang pertama, ayat 89 bawah tu, ini kesilapan manusia ke mesej kita pun tak tahu. Bahasa Arabnya, kalau menurut bahasa Arab tu Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat 8. Tapi terjemahannya lain pula. Terjemahannya pada ayat yang di bawah tu. Surah Al-Hijr ayat yang ke-59 ada ya. So tak teri antara Arabnya ayat Quran ni dengan terjemahan. Anda nampak? Kalau anda baca selepas surah Al-Kabut ayat 69 dia sebut tu waskurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Itu kan, itu ayat betul. Tapi terjemahannya dan sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah keyakinan. Itu terjemahannya salah. Terjemahan itu untuk ayat yang di bawah. Wa'budu wa'bud rabbaka hatta yakin. So kalau boleh perbetulkan. Jadi ayatnya betul yang atas itu terjemahan dan ayat betul. Cuma ayat Qurannya masuk bawah. Nak menunjukkan tak ada orang yang perfect. Ini bukan salah Imam Nawawi. Kita arah ni betul. Kita asli ni betul. Tapi terjemahan ini. Bagi siapa yang kitab ni dah betul, okey jangan ubah. Kita betul, diubah jadi salah pula. Siapa pandai-pandai kalau dah betul? Saya bacakan lagi. Ayat yang kedua yang diletakkan oleh pengarang pada buku ini. Saya rujuk yang aslinya, yang Arabnya tanpa terjemahan ni betul tak ada apa. Diletakkan ini ayat yang ke-99 Al-Muzammil atas. Jadi yang Arab tu sepatut di bawah. Terjemahan dia betul. Jadi yang Arab yang di bawah naikkan atas. Jadi saya bacakan yang Arab yang bawah di atas tu. Surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sekarang kita nak pergi pembahasan nak kena yakin. Dia cakap kakak-kakak dia pun macam apa lah hutan kita betul tu Herak. Kita tengok tak, dia pun dia tak belajar agama, tak ada apa-apa pun. Tak yakin tak nak. Nak kaki yakin yang susah. Dalam Quran Allah sebut wa'bud rabbaka. Hendaklah kamu sembah kepada Tuhan kamu Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara yang kita sedang belajar, kita sama-sama nak mengajak. Mari kita belajar supaya kita betul-betul yakin dengan takdir Allah. Apa saja yang Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat dalam Quran. Dan kita kemari belajar beriman kepada Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih. Satu ayat kita kufur. Kita kena yakin betul-betul tak? Kita kena husnudzan. Minggu kemarin dah banyak kali saya nak kasih yakin sampai contohkan. Masalah keyakinan kadang-kadang kita orang Islam kalah. Tidak. Orang India, orang Hindu dia sanggup jalan atas bara. Melecur-lecur kaki. Tak apalah lah. Besok MC 14 hari. Yang penting dia yakin jalan atas bara ni doa dikabulkan. Keyakinan mereka begitu itu. Kuat tu. Kita cakap karut tapi mereka yakin. Kenapa mereka buat benda-benda tadi bukan suka-suka keyakinan mereka dengan jalan atas bara tadi doa mereka tak kabul. Dia doa lalu dia nazar. Ya tak? Nazar pun. Nak kahwin dapat perempuan yang bagus. Oh ibu lah. Dia minta supaya dapat isteri yang soleha. Ini rumah soleha. Isteri yang baik umpamanya. Ataupun dia minta doa lah dia kata. Mudah-mudahan dia kata minggu ni buka lah surprise apa. Doa nak dikabul jalan atas bara ibu-ibu kata. Keyakinan macam itu.
Dia nak masuk surga, nak dapat garanti masuk surga, sanggup cocok sana cocok sini. Yakin orang Hindu macam itu. Keyakinan padri-padri Kristian ni sampai tak kahwin pasal nak dapat masuk surga first class. Bagi orang Kristian, surga ni milik orang-orang orang-orang yang menganggap Isa tu anak Tuhan, baru boleh masuk surga. Kalau tidak, tak boleh. Dan surga yang first class hanya dimasuki oleh orang-orang yang berdarjat padri. Padri pun dia ada IFS dan sebagainya, International Forgiver of Sin. Dia ada international, dia ada Asia. Ada padri cuma dekat bubur punya orang yang dosa ni dia boleh ampunkan. Orang Kristian kan, hari 6 boleh kan ebok kuasa yang pun 10 lebat ribu. Hari Minggu pergi nyanyi-nyanyi, masuk dekat tu tempat, konteks. Dia cakap, padri yang semalam aku macam mana boleh kan ini tolong minta tanam pun. Orang Kristian, ini contoh. Pasal padri ni dia punya lesen, kelas 3. Dia cuma boleh ampunkan untuk orang jurung saja. Ada yang jadi grade dia tinggi sikit, Asia saja. Malaysia pun boleh, orang Indonesia datang pun boleh, orang Asia saja. Ada yang IFS, International Forgiver of Sin. Dia ada tiket international trip. Orang negro daripada Afrika datang pun dia boleh ampunkan dosa. Orang jauh daripada Indonesia datang pun dia boleh ampunkan. Tapi nak dapat sertifikat itu, tak boleh kahwin dulu. Simpan banyak pun. Dia yakin. Dan dia buat dulu. Keyakinan inilah yang sekarang ada pada orang Islam. Sedangkan Quran bertubi-tubi, bertalu-talu, banyak ayat Quran. Kau buat ini, dapat ini. Kau fikir ini, dapat ini. Kau jauhkan ini, dapat ini. Tapi kita tak berapa yakin. Ini maksud. Bagaimana wami tokoh yang sanggup kata, tak makan benda-benda yang hidup, benda-benda berdarah, tak boleh makan. Bahkan dia menganggap itu mensucikan dia, mendekatkan dia dengan Allah, mendekatkan dia dengan Tuhan, umpamanya lah. Dia buat benda ini. Keyakinan inilah yang ada pada orang kafir yang kurang kepada orang Islam yang kita nak hidupkan ke suasana. Mari kita yakin benar dengan bukan dari takdir Allah, tapi dengan apa sahaja Allah janji dalam Quran. Ya Allah ancam orang-orang yang buat maksiat kita. Maka itu Fatafah mengatakan kemarin Abdullah bin Umar kita tidak kena itu. Dia cakap, aku tak kisah kaya ataupun miskin, kerana aku tak tahu mana satu takdir Allah yang Allah reda. Yang penting Allah reda. Keyakinan dia tentang takdir itu begitu kuat. Orang-orang yang pandai-pandai cakap kekayaan dan kemewahan atau apa saja perkara-perkara yang menyenangkan hanyalah pinjaman. Malah Allah SWT menjadikan dia sementara dan amanah kepada orang tersebut. Ada pun musibah. Benda-benda yang kita tak suka hanyalah gurauan Allah kepada hamba-hambanya yang disayangi. Itu kata orang alim. Tapi kita tak yakin. Orang alim tu dia sakit teruk ni. Dia sakit teruk. Dia fikir dalam dunia. Bilin-bilin manusia. Allah pilih aku. Berarti Allah hormat. Allah berikan satu penghormatan. Itu orang dunia. Itu kena sakit. Kita mati. Kadang-kadang kena gigit nyamuk ni. Ya, nyamuk tu bukan dia mati. Keterungan duduk tu pula nyamuk dia mati. Orang dulu sakit berat. Dia cakap, ya Allah, dunia ni punyalah bilion-bilion manusia. Aku kena. Artinya Allah SWT pilih untuk kita. Kita tak yakin. Ini saya hanya contohkan. Nak kasi yakin macam susah pun. Cuma masih ingat, saya pernah ceritakan kepada para jemaah tentang seorang Cina Indonesia yang kaya raya. Ini masalah duit ni. Saya pernah cerita di sini. Indonesia Chinese ke Chinese Indonesia? Masa tu bahasa yang betul. Dia betul orang Cina daripada Indonesia. Senang gitu. Ini bukan cerita itu. Kita berbual begitu. Dan dia cakap dengan saya tu. Dia cakap, saya ni kaya pak. Saya ni kaya di Indonesia.